Assalamualaikum. Menu jualan kali ini paling disenangi banyak orang. Mau mangkal di mana aja, insya Allah laris manis. Karena harganya yang cuma seribuan. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan satu daun bawang, kemudian pisahkan antara batang dan daun bawang hijaunya. Untuk batangnya ini kita akan campurkan bersama adonan dimsumnya nanti. Dan untuk yang batang warna hijaunya ini kita gunakan sebagai toppingnya. Semuanya kita iris tipis-tipis. Siapkan 200 gram es batu, masukkan ke dalam chopper, kemudian haluskan. Teman-teman bisa juga digetok-getok aja menggunakan ulekan sampai halus seperti ini. Sekarang kita siapkan 250 gram daging ayam bagian dada yang sudah dicuci bersih. Masukkan ke dalam chopper. Masukkan separuh es batu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian haluskan daging ayam sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, masukkan 4 siung bawang putih, 1 sendok makan bawang merah goreng, 1 butir telur ayam, 1 sendok teh garam, 1 saset kaldu ayam bubuk atau setara dengan 1 sendok makan, kemudian masukkan juga 1 sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Masukkan kembali sisa es batu yang sudah kita haluskan tadi, kemudian chopper semua bahan ini sampai benar-benar halus. Setelah halus, masukkan 125 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 125 gram tepung aci atau tepung sagu. Chopper semua bahan ini sampai tercampur rata dan sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan daun bawang irisan yang bagian batangnya. Untuk bagian daunnya sebagai topping nanti ya. Ini kita chopper cukup sebentar aja sampai tercampur rata. Nah kalau sudah, sekarang kita pindahkan adonan ini ke dalam wadah. Tambahkan 20 gram wortel yang sudah diparut. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Di tahap ini, teman-teman bisa menambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram sesuai selera. Untuk topping di atas dimsumnya, di sini aku mau siapkan 1 sosis rasa ayam, kemudian iris tipis-tipis. Untuk 1 sosis ini, aku bisa mendapatkan kurang lebih 50 irisan karena emang setipis ini potongan sosisnya. Siapkan kulit dimsum ukuran kecil diameter 6 cm. Ini aku timbang beratnya sekitar 500 gram. Dan di sini aku pakai juga kulit dimsum warna kuning supaya makin menarik lagi. Ambil 1 lembar kulit dimsum. Ini kalau aku ukur menggunakan penggaris diameternya adalah sekitar 6 cm. Jadi ini kulit dimsumnya ukuran kecil ya. Langsung aja nih bagian yang ada tepung-tepungnya di atas, bagian yang mulus ini di bawah ya. Kemudian kita timbang dulu seberat 0. Kalau sudah kita masukkan adonan dimsumnya. Jadi untuk adonan dimsumnya ini berat bersihnya adalah 8 graman. Oles bagian pinggiran kulit dimsum menggunakan air, kemudian bentuk kulit dimsum seperti dimsum pada umumnya. Kita bisa tekuk kulit dimsumnya ke tengah-tengah seperti ini. Kita tekuk lagi, usahakan serapih mungkin ya, atau bisa juga kita kencengin bagian atasnya, kita rapihkan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita kasih irisan sosis yang sudah kita iris tadi. Nanti bisa kita rapikan lagi. Sekarang kita buat untuk topping kedua. Nanti topping kedua ini kita menggunakan wortel yang sudah diparut ya. Kita timbang dulu kulit dimsumnya. Kita atur dulu timbangan seberat 0 dulu. Kemudian kita ambil adonan dimsumnya sampai 8 gram. Kemudian oles bagian pinggiran kulit dimsumnya ini menggunakan air. Lalu kita lipat lagi seperti dimsum pada umumnya. Jadi walaupun seribuan, usahakan mirip gitu ya dengan dimsum yang orang-orang jual dengan harga 2000. Nah kemudian langsung kita di atasnya kita kasih wortel yang sudah diparut, kemudian rapihkan kembali. Topping ketiganya mau aku kasih irisan daun bawang. Sekarang kita ambil kulit dimsumnya, kemudian timbang angkanya 0 dulu, kemudian ambil adonan dimsumnya.
kita timbang seberat 8 gram. Kalau sudah, sekarang kita bagian pinggirannya oles dengan air. Kemudian tekuk kulit dimsumnya. Kita buat seperti kulit dimsum pada umumnya ya teman-teman, seperti ini. Tabur di atasnya dengan sedikit irisan daun bawang yang sudah kita iris-iris di awal tadi, kemudian rapihkan. Lakukan hal yang sama dengan kulit dimsum warna kuning. Kita ambil satu lembar kulit dimsum warna kuning, kemudian timbang 0 dulu angkanya. Lalu ambil adonan dimsum, kita timbang seberat 8 gram. Kemudian bagian pinggir-pinggirannya kita oles dengan air. Kemudian lipat kulit dimsumnya seperti dimsum pada umumnya. Beri atasnya satu irisan sosis yang sudah kita iris-iris tadi, kemudian rapihkan. Ambil lagi satu lembar kulit dimsum, kemudian tekan 0 dulu, lalu ambil adonan dimsum, kita timbang seberat 8 gram. Kemudian bagian pinggiran kulit dimsumnya ini kita oles dengan air. Kemudian lipat kulit dimsum seperti dimsum pada umumnya. Dimsum Cirebon ini lagi laris banget di daerahku, bahkan dimanapun, apalagi kalau gerobaknya itu ada tulisan dimsum 1000 ya. Insya Allah orang-orang pasti nyamperin jualan kita. Ini langsung aja kita tabur dengan wortel yang sudah diparut. Ambil lagi satu lembar kulit dimsum. Misalnya teman-teman capek tekan-tekan mulu, ditimbang aja kulit dimsumnya. Misalnya kulit dimsumnya ini beratnya 3 gram, kemudian adonannya 8 gram. Jadi totalnya ada 11 gram gitu ya, kulit dimsum dengan adonannya. Jadi totalnya adalah 11 graman aja. Ini langsung aja bagian pinggirannya kita kasih air, kemudian bentuk seperti dimsum, atasnya kita kasih irisan daun bawang. Selesai dibentuk semuanya, siap untuk dikukus. Oles kukusan dengan minyak goreng, tipis-tipis aja, yang penting rata. Ini bertujuan supaya dimsumnya saat kita angkat nggak lengket ya. Kita tunggu sampai kukusannya panas. Kalau kukusan sudah panas, langsung kita taruh dimsum di atasnya. Kita tata serapih mungkin ya teman-teman, ini bisa sambil berdiri juga. Kemudian kita kukus kurang lebih selama 20 menit di api sedang. Sekarang kita buat untuk sausnya, siapkan 2 siung bawang putih, 5 cabai rawit merah, kemudian masukkan 50 ml air, blender sampai halus. Masukkan ke dalam wajan atau panci, kemudian siapkan 350 ml air, masukkan dulu sedikit ke dalam blender sambil membersihkan sisa cabai pada blender. Kemudian masukkan sisa airnya. Tambahkan 1 sendok teh cabai bubuk. Di sini aku menggunakan merek Aida. Masukkan 1/2 sendok teh garam, 5 sendok makan gula pasir. Kemudian campurkan dengan 5 sendok makan saus cabai atau seberat 80 gram. Masukkan 5 sendok makan saus tomat atau seberat 80 gram. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan 1/2 sendok teh cuka makan. Aduk lagi sampai tercampur rata, ini kita masak kurang lebih di api sedang cenderung kecil aja. Kita masak sampai sausnya agak menyusut seperti ini. Kalau sudah menyusut dan dirasa adonannya pun atau sausnya sudah mengental, sekarang kita tes rasanya. Kalau sudah enak, sudah pas, matikan api kompornya. Tapi kalau menurut teman-teman ada yang kurang bumbunya, bisa ditambahkan lagi aja sesuai selera. Untuk jualan, kita siapkan plastik ukuran 7x15 cm seperti ini yang tipis dan bening. Kemudian ini keadaan sausnya sudah dingin ya teman-teman. Kalau sudah dingin, baru kita masukkan ke dalam plastik sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita buat sedikit gelembung seperti ini. Kalau sudah, putar-putar plastiknya, kemudian ikat yang rapi dan kencang. Gunting sedikit ujung plastiknya supaya rapi. Dimsum sudah matang, siap untuk dinikmati atau dijual. Untuk jualan, teman-teman bisa siapkan mika ukuran 13 x 7 cm seperti ini. Kemudian masukkan dimsumnya selagi panas ke atas mika.
Untuk alasnya bisa teman-teman alasi dengan kertas nasi yang sudah dipotong-potong ya. Ini langsung aja, misalnya ada yang beli 5 ribuan, bisa kita kasih 5 piece dimsum. Dan untuk rasanya bisa ditanyain aja ke pembelinya ya, sesuai selera, ada topping sosis, kemudian ada topping daun bawang dan wortel. Nah, di pinggirannya bisa kita kasih saus sambal yang sudah kita kemas tadi, kemudian staples. Kalau dimikain semuanya menghasilkan 19 mika yang masing-masing ada 5 piece dimsum. Langsung aja nih ya, mau aku cobain sausnya, aku taruh di sebelahnya. Atau bisa juga saus ini kita taruh di atas dimsumnya ya. Ini mau aku cocol aja seperti ini rasanya. Masya Allah, ini super duper enak banget. Lembut, ayamnya pun terasa enak banget. Dan bumbunya itu nagih banget ya teman-teman sausnya. Nah, ini saat dibelah benar-benar tuh terlihat kan daging ayamnya terasa banget empuk, enak banget, cocok jadi menu jualan. Kalau dimsumnya masih sisa, dimsumnya bisa kita simpan di dalam plastik atau simpan di dalam wadah tertutup seperti ini, masukkan ke dalam freezer, besoknya atau kapan aja bisa teman-teman kukus lagi, insya Allah rasanya masih enak. Modal kurang lebih Rp42.323, jadi 95 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp445.5. Kita bisa jual 1000 per piece-nya, udah untung banget. Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.